Silakan, bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal salin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dari mati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya hari ini hari Selasa kita bisa bertemu kembali dalam kajian Majelis Makbul Qurani bersama Gurunda Pak Ustadz Doni Amir Sagap. Dalam keadaan sehat, insya Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, teman-teman semua yang sekarang sedang diuji sakit oleh Allah, segera Allah sembuhkan. Yang diuji oleh ujian-ujian lainnya, segera Allah berikan jalan keluar. Salawat beserta salam, marilah kita limpah curahkan keharibaan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at sampai kepada kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Gurunda Bapak Ustaz Doni Amir Sagaf, yang terhormat Bapak Ketua Bapak Lukman Ibrahim, yang terhormat seluruh jajaran pengurus MMQ, dan yang terhormat sahabat-sahabat saya semuanya dimanapun Anda berada, di Indonesia, di Australia, di Amerika, di Singapura, dan di seluruh belahan dunia lainnya, izinkan pagi ini saya, Kusnanda, memandu jalannya pengajian. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan Allah berikan kelapangan untuk bisa menerima materi-materi yang Ustadz sampaikan, yang akhirnya nanti mari kita amalkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema atau agenda, hari ini adalah hari kajian yang ke-128. Alhamdulillah, sudah tidak berasa. Ustadz akan murojaah Quran Surat Al-Insyirah, Quran Surat yang ke-94. Mudah-mudahan ada temanya adalah lapang dada bersama Ramadan. Untuk itu, sesuai dengan tata tertib yang biasa disampaikan oleh teman-teman dari pengurus, mohon selama Ustadz memberikan materi, semua dalam keadaan mute, dan nanti di akhir kita akan tutup dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Gurunda Opa Ustadz Doni Amir untuk memulai kajian pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Pak Kus dari Studio Karawaci. Ya. Dari Studio Depok, Studio Pasar Minggu, dan Studio Karawaci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu 'aliman hakima. Assalatu wassalamu ala al-mab'utsir rahmatan lil 'alamin. أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah dari Majelis Makmul Qur'ani, alhamdulillah kita bersama. Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik yang sudah kita pahami maupun yang belum kita pahami. Baik yang kita anggap sebagai satu kebaikan maupun yang mungkin kita menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak baik. Baik nikmat itu berupa sesuatu yang kita miliki maupun sesuatu yang mungkin kita rasa kita tidak miliki, padahal adalah pemberian Allah kepada kita. Semua itu Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan hidup kita dari ketiadaan, dari tidak ada contoh sebelumnya, dan tentu saja tidak ada modal dari kita. Semata-mata karena Allah mencintai kita, Allah memilih kita di antara sekian banyak makhluknya. Ya, Allah memilih kita, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kapasitas kita dan percaya kepada kita. Dia jugalah yang menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan saat ini. Ini titik yang amat krusial, kita berdoa selalu dalam setiap kesempatan, agar ketika memasuki kehidupan yang baru nanti itu, kita betul-betul memasukinya dalam keadaan yang bahagia, riang gembira, bahasa kitanya itu ya. Bahasa lainnya adalah husnul khatimah. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, dan terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada penghujung bulan Syaban ini, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita, agar kita dapat memasuki bulan Ramadan nanti itu, dan lebih jauh lagi, bukan sekedar umur panjang, tapi keberkahan. Agar Ramadan kali ini betul-betul, insya Allah akan menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Tapi, kalaupun tidak, nah ini ya, kalaupun tidak, semoga Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan yang husnul khatimah, bahagia insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung Syaban ini kita akan membahas kebetulan dalam urutannya ya. Qadarullah ini adalah surah Al-Insyirah. Surah yang amat luar biasa, tidak ada habisnya kalau kita menyelami surah ini. Luar biasa ya. Surah yang betul-betul saya amat percaya diri mengatakan bahwa masalah pelik kehidupan manusia saat ini, ya manusia modern saat ini, bisa diatasi dengan amat mudah oleh surah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seandainya kita betul-betul membukanya dan memahaminya kemudian menjalankan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Qadarullah juga berkaitan dengan surah ini, bertepatan dengan akan kita memasuki bulan Ramadan, sehingga pas sekali, tepat sekali, saya kemarin menyampaikan judulnya kepada Bunda Hani, yaitu Lapang Dada Bersama dengan Ramadan. Ya, kaitannya jelas sekali, nanti kita buka insya Allah sebagai tambahan insight kita atau pandangan kita, pemahaman kita akan surah yang luar biasa ini, surah Al-Insyirah atau Asyrah yang nama lainnya, Bapak Ibu. Baik, saya mohon izin untuk menyampaikan, menampilkan di layar Bapak Ibu, share screen ya, layar Bapak Ibu. Baik. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah murojaah, sehingga mungkin nanti kepada Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti di awal dulu, silahkan nanti bisa menyimak melalui YouTube-nya, ya, mudah-mudahan sudah ada. Yang akan kita bahas hari ini adalah sisi lain, ya, sisi yang
lain dari surah Al-Insyirah ini, yaitu berkaitan dengan bulan suci Ramadan insya Allah yang segera akan datang. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 1993, ini pernah saya sampaikan di kesempatan membahas surah yang awal dulu. Pada tahun 1993 ada seorang peneliti di Inggris ya, namanya Richard Wiseman, ini orangnya. Dia ingin meneliti apa itu keberuntungan, ya, lucky, ya, apa itu luck. Dia pengen meneliti itu. Jadi luck, ya, luck, apa itu keberuntungan? Maka dia mengiklankan melalui koran, melalui majalah, gitu, ya, melalui apa radio, mengiklankan kalau ada orang yang mau menjadi partisipan, ya, sebagai objek riset, gitu, yang riset yang akan dia lakukan, maka boleh mendaftar, gitu, ya, nanti ada bayarannya dan lain sebagainya, lah, kira-kira begitu. Ternyata banyak yang mendaftar, ya, jadi kriterianya sederhana. Dua saja, apakah Anda merasa beruntung dalam hidup Anda selama ini, atau Anda merasa tidak beruntung. Ya, jadi, lucky and unlucky people. Nah, itu diminta oleh Richard Wiseman ini. Lucky dan unlucky people. Jadi, kalau Anda merasa tidak beruntung dalam hidup Anda, juga bisa masuk ke sini, kira-kira begitu ya. Masuk ke penelitian ini menjadi partisipan. Nanti ada bayarannya. Nah, rupanya terkumpullah 400 orang. Apa yang bilang dirahmati Allah. 400 orang itu cukup besar, jumlah yang cukup besar untuk sebuah penelitian. Gitu ya. Dan akhirnya dilakukan penelitian selama kurang lebih perjalanan penelitian ini kurang lebih 10 tahun. Ya. 10 tahun. Jadi pelan-pelan, ya, kemudian hasilnya keluar 10 tahun kemudian atau sekitar tahun 2002 atau 2003. Ya. Nah, hasil penelitian tersebut setelah dipublish dalam bentuk jurnal juga kemudian menjadi buku. Bukunya sangat menarik, sangat bagus ya. Kalau Bapak Ibu apa namanya punya kesempatan untuk membacanya, boleh, bagus sekali buku ini sebagai referensi. Judulnya The Luck Factor. Saya nggak tahu apakah sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi The Luck Factor ini terbit di dalam bahasa Inggris ya. Ya, mungkin sekarang sudah ada terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Jadi orang-orang yang beruntung dan yang tidak beruntung ini diteliti oleh Richard Wiseman. Kenapa kok bisa ada orang beruntung terus dalam hidupnya gitu ya? Jadi macam-macam keberuntungannya itu dalam kelompok orang yang beruntung. Ada orang yang naik pesawat terbang 2 atau 3 kali, pesawat itu kecelakaan, baik kecelakaan berat maupun kecelakaan ringan, dia selalu selamat gitu ya. Kemudian ada lagi orang yang dalam orang-orang yang beruntung ini ada lagi orang yang lagi lewat, dia lagi jalan di New York, kemudian dia dengar ada seorang perempuan yang manggil Warren Buffett, Mr. Warren gitu ya. Terus dia dengar itu, loh ini yang disebut Warren Buffett nih gitu ya. Kemudian dia balik lagi, dia nggak kenal sama sekali sama Warren Buffett, kemudian dia beranikan diri untuk berkenalan. 1 tahun kemudian perusahaannya dibeli oleh Warren Buffett dengan harga yang luar biasa. Ya, jadi orang-orang yang beruntung. Dan di satu sisi, ada orang-orang yang tidak beruntung. Benar-benar nggak beruntung. Jadi apapun rusak terus. Membina hubungan, rusak rumah tangganya. Kemudian ngikuti perlombaan, selalu kalah. Gitu ya. Kemudian, pokoknya di segala sisi kehidupan, selalu tidak beruntung. Selalu tidak beruntung. Gitu. Nah, ini dikaji oleh Richard Wiseman ini. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa ada orang yang beruntung dan ada orang yang tidak beruntung? Di mana ininya ya? Di mana faktornya waktu itu? Nah, menarik penelitian ini karena di situ diungkapkan berbagai macam cara meneliti orang-orang yang beruntung dan tidak beruntung ini. Saya persingkat saja. Jadi, keberuntungan ini menurut Richard Wiseman dan ketika membaca buku ini, saya langsung mengatakan, wah ini si Quran ini. Ini adalah isinya Quran. Gitu ya. Nah, di mana dia? Kita buka pelan-pelan. Jadi, luck ya, atau keberuntungan itu bukan sesuatu yang mistis.
ya, atau sesuatu yang gimana gitu ya, enggak, sama sekali enggak. Ya, keberuntungan itu adalah pola pikir ya, dari seseorang dan tindakan, tindakan. Seperti contoh, ini satu contoh sederhana yang di, yang apa, cara ya, cara yang dilakukan oleh Richard Wiseman itu untuk mengukur luck factor ya, atau keberuntungan, faktor keberuntungan dari masing-masing kelompok itu. Ada beberapa, banyak lah, ada beberapa cara yang dia pakai itu. Salah satunya ini, orang-orang beruntung dan tidak beruntung kan dipisah duduknya gitu ya, masing-masing kelompok gitu ya. Nah, kepada kedua kelompok ini dibilang begini, Bapak Ibu, ini saya sudah siapkan koran. Ya, koran, beberapa lembar koran gitu ya, surat kabar. Silahkan Bapak Ibu cari di dalam surat kabar ini, kumpulkan gambar-gambar yang menunjukkan kebahagiaan, gitu ya, menunjukkan kebahagiaan. Nah, rupanya yang tidak dikasih tahu oleh Richard Wiseman adalah nanti di koran itu ada tulisan, ya, tulisannya mengatakan begini, udah nggak usah cari gambarnya, sebutkan saja bahwa Anda sudah membaca tulisan ini, gitu ya. Nah, orang-orang yang beruntung Bapak Ibu, rupanya begitu mereka baca tulisan itu mereka langsung berhenti. Gak nyari lagi. Sementara orang-orang yang tidak beruntung, itu mereka fokus gitu, ya, ke cari gambar. Lama banget cari gambar. Nah, begitu ditanya, kelompok yang, uniknya kelompok yang beruntung sama semua ya. Kok kalian berhenti ini nyari gambarnya? Orang beruntung itu, orang-orang yang di kelompok beruntung bilang, iya, soalnya kita baca nih ada tulisan, gak usah nyari lagi. Ini udah ada tulisan ini, bilang aja lapor bahwa Anda sudah menemukan tulisan ini. Gitu. Nah, orang yang nggak beruntung ditanya, apa Anda nggak baca tulisan itu? Kami baca sih, tapi kan itu bukan ini, apa, bukan gambar. Gitu. Akhirnya kami nggak peduli. Gitu. Nah, jadi dari situ orang-orang beruntung itu, kata Richard Wiseman ini ya, dia mereka itu membuka kemungkinan, ya, terbuka pikirannya akan kemungkinan-kemungkinan baru. Yang intinya adalah sama. Gitu, intinya adalah sama. Kalau orang yang tidak beruntung itu terlalu rigid, ya, terlalu rigid. Wah, ini nggak bisa, nggak mungkin, nggak mungkin, nah, gitu. Ya. Terlalu rigid, Bapak Ibu yang dirahmati. Nah, gitu. Itu, anu ya, salah satu saja, salah satu penelitiannya. Ya, ada lagi yang lain diminta untuk fokus kepada satu gambar, ya, menghitung seperti apa penelitian tentang gorila yang mungkin kita mungkin ada yang pernah mendengar itu. Jadi bola basket, ada dua tim bola basket ya, saling lempar bola basket itu disuruh hitung. Rupanya yang tidak dikasih tahu adalah gorila itu lewat di antara mereka, dan kebanyakan orang tidak sadar, hanya orang-orang beruntung ini yang menurut Richard Wiseman ini yang sadar bahwa gorilanya lewat dan bahkan ikut melempar bola juga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya adalah keberuntungan itu mindset, cara berpikir ya, dan a chain of an action gitu. Jadi rantai rantai aksi ya, rantai perbuatan ya, itulah keberuntungan menurut Richard Wiseman. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu, itu saya baca ini, saya, wah, ini Quran ini ya, dari mana kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita renungi baik-baik ya, kalau kita renungi baik-baik, orang-orang 400 orang yang diteliti oleh Richard Wiseman itu ya, yang di, kemudian menjadi buku itu, sebetulnya mereka semua beruntung, semua mereka semua mendapatkan keberuntungan, dan sama-sama juga tidak beruntung juga. Cuman masalahnya, orang-orang yang disebut lucky people itu, mereka bisa melihat keberuntungan mereka, orang-orang yang tidak beruntung itu, mereka tidak bisa melihat keberuntungan mereka. Yang mereka lihat hanya ketidakberuntungannya saja. Ya. Jadi mindset-nya itu sebetulnya yang membedakan mereka. Bukan keberuntungannya, bukan ketidakberuntungannya. Karena terbukti orang yang tidak beruntung pun, nah ini ada empat ya, mereka itu punya skill, orang yang beruntung ini mereka punya skill dari latihan, dari cara berpikir itu lahir skill untuk menciptakan atau setidak-tidaknya mengetahui, notice adanya peluang. Ya. Kalau orang yang nggak beruntung udah tutup duluan,
ah nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada, ya, nggak sanggup, nggak mungkin, nah, gitu. Ya. Padahal kesempatan itu ada juga. Yang kedua, orang-orang beruntung itu selalu membuat keputusan berdasarkan intuisi yang dia dengarkan dari dirinya. Nah, karena sudah latihan tadi berkali-kali terus-terusan berada dalam situasi yang situasi yang positif. Yang ketiga, mereka menciptakan self-fulfilling prophecy, istilahnya bukan ramalan ya, tapi masa depan, ya, masa depan yang baik melalui ekspektasi yang positif. Jadi mereka positif terus. Wah, ini pokoknya nanti akan begini. Kalau enggak berhasil, wah, ya berarti next time. Oh, kalau enggak, oh ya nanti. Oh, selalu positif. Ekspektasinya selalu positif. Dan yang keempat, mereka bisa punya attitude untuk mentransformasi, untuk mengubah bad luck atau kejadian yang buruk itu dirubah menjadi baik melalui hikmah, melalui pelajaran. Nah, jadi rahasianya cuma empat ini, Bapak Ibu. Orang-orang beruntung itu ya. Bukan, sekali lagi, tidak ada mistis, tidak ada apa-apa, tidak ada. Cuma empat ini saja. Skill. Ya, skill. Ekspektasi, attitude, ya. Skill. Nah, itulah sebetulnya ya, yang membuat kita teringat akan satu surat yang selalu kita baca setiap harinya, Bapak Ibu. Surat ini luar biasa. Surat Al-Fatihah itu. Coba kita renungi baik-baiknya kalimatnya nih ya. Ini kita pasti hafal ini. Ihdina siratal mustaqim ayat 6 sama 7. Ya Allah, tunjukkan saya, tunjukkan kami jalan. Jalan. Yang kita minta tuh jalan, bukan hasil. Ya. Ini harus kita perhatikan baik-baik ini. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus. Siapa? Apa jalan yang lurus itu? Ya, ihdina siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang sudah engkau beri nikmat, an'amta alaihim. Pertanyaan saya, bukankah semua manusia itu diberi nikmat oleh Allah? Iya tak? Semua manusia diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, waladhalin, dan bukan orang yang sesat. Artinya apa? Orang sesat dan orang yang dimurkai Allah tidak bisa melihat nikmat yang diberikan kepada dia. Bukan enggak diberi nikmat. Diberi, tapi enggak bisa lihat, Bapak Ibu. Enggak bisa notice. Itu ya. Persis seperti penelitian Richard Wiseman tadi, semua orang itu sebetulnya beruntung. Cuman ada yang bisa melihat, ada yang enggak. Semua orang itu diberi nikmat. Ya? Semua orang diberi nikmat oleh Allah. Cuma masalahnya, ada yang bisa lihat, ada yang tidak. Gitu ya? Yang tidak bisa lihat, ujungnya dua. Kalau tidak dimurkai Allah, maka sesat. Nah, itu. Ya. Maghdub, yes. Dimurkai Allah dari kata ghadab, ya, kemurkaan Allah, atau sesat, keliru jalan dia. Ya. Akhirnya dia merasa hidupnya enggak bagus, hidupnya enggak enak, hidupnya hancur, hidupnya tidak ini, tidak itu, tidak ada semuanya. Padahal dia diberi nikmat juga sejak dulu. Nah, gitu ya. Jadi ini bukan ini soal mindset ini. Jalan, maka itu ini nasirah jalan dia. Ya. Sirat, jalan Bapak Ibu. Sirat, jalan yang lurus tadi itu. Ya, jalan yang lurus. Ya. Sirat, bukan akhir, bukan hasil, tapi jalan, ya, jalan yang lurus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, untuk menegaskan itu, ya, untuk bisa melihat keberuntungan, ya, itu ya, ternyata ada kuncinya, ada rahasianya. Ya, insya Allah akan kita bagikan pada kesempatan hari ini. Ini kuncinya. Ya, ini, jadi saya mohon
bantuan Pak Kus untuk membacakan terjemahnya saja. Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-93. Mangga Pak Kus. Surat ke-27 ayat ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi kalimat Allah, wa qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Sayurikum ayati, nanti Allah akan ingin memperlihatkan kepada kalian, kepada engkau, ya, kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, fata'rifunaha, dan engkau akan mengetahuinya. Gitu ya. Jadi tanda kebesaran Allah itu diperlihatkan kepada semua orang, tapi tidak semua orang mengetahuinya. Tidak semua orang bisa melihat itu. Kunci untuk bisa melihat itu, fata'rifunaha, maka engkau akan mengetahuinya, ta'rif, ya. Ta'rif itu diambil dari kata arafa yang artinya mengetahui. Fata'rifunaha, maka engkau akan mengetahuinya, itu kuncinya adalah kalimat alhamdulillah. Ini. Apa Ibu? Ya. Jadi untuk bisa melihat keberuntungan itu, ayat tanda kebesaran Allah kepada diri kita itu, kuncinya adalah kalimat alhamdulillah. Luar biasa ya. Nah, masalahnya kan gini. Berapa sering orang bilang alhamdulillah? Sering sekali. Orang sholat pasti baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, tapi kok enggak kelihatan oleh mata kita, oleh mata dia. Betapa besarnya tanda kebesaran Allah itu enggak kelihatan. Sehingga menjadikan dirinya orang-orang yang pesimis, tidak optimis, tidak beruntung ujungnya tadi. Ya, hidupnya resah, gelisah, itu kecewa, dendam, marah dan lain sebagainya. Padahal alhamdulillah dibaca tiap hari. Nah, kenapa? Karena bobot dari alhamdulillah ini ya kosong dalam saat kita membaca itu Bapak Ibu. Padahal harusnya dia menjadi obat, ya, menjadi syarat untuk bisa melihat tanda kebesaran Allah. Ya. Fata'rifunaha, kalimatnya begitu. Maka kalian akan tahu. Kalau ngerti alhamdulillah, maka pasti tahu tanda kebesaran Allah. Pasti terbuka tanda kebesaran Allah. Dan akhirnya melihat diri itu sebagai orang yang beruntung. Nah, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, nah, maka itu puasa Ramadan mengajarkan kita kalimat alhamdulillah ini. Ya, ini kaitannya ya. Puasa Ramadan itu mengajarkan kita kalimat alhamdulillah. Saya menamai ini ilmu ngaca. Ya, ilmu ngaca. Nah, ya, ada kutip nih. Ilmu ngaca. Kok ilmu ngaca? Bapak Ibu gini. Ini cermin ya, ini cermin. Kalau kita bercermin dan wajah kita terlalu dekat kepada cermin, kita nggak bisa lihat, Bapak Ibu. Nih contohnya nih. Nah, itu. Kalau wajah kita terlalu dekat ke cermin, kita nggak bisa lihat. Terlalu dekat. Ya. Maka itu kita harus mundur di jaraknya nih ya. Ya. Ada hitungannya tuh. Supaya seluruh tubuh kita kelihatan di cermin itu dan kita bisa mengevaluasinya. Kita bisa tahu. Ya. Jadi ngaca itu perlu jarak yang pas. Apa Ibu? Ya. Untuk bisa bercermin, kita perlu jarak yang pas. Dan itu artinya kita harus mundur. Mundur, mengatur jarak mundur. Ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Ramadan. Apa maksudnya mundur itu? Nah, mundur itu adalah kita berpuasa, Bapak Ibu. Apa yang tadinya boleh, sekarang kita lepaskan untuk nggak kita konsumsi. Boleh minum, boleh makan, ya.
boleh berkumpul suami istri dalam bulan yang lain, tapi bulan ini kita lepaskan. Kita mundur. Mundur. Melepaskan hal tersebut artinya kita mundur. Supaya kita bisa melihat di cermin kehidupan kita itu apa-apa yang kurang dari diri kita. Maka itu tujuan dari Ramadan ini ujungnya adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur. Ya, agar kalian bisa bersyukur. Dan kalimat syukur tadi inilah, ya, yaitu kalimat alhamdulillah. Ujungnya itu, itu. Ya, ujungnya itu. Alhamdulillah. Nah, lagi-lagi, bukan alhamdulillah-alhamdulillah yang biasa diucap begitu, bukan. Tapi alhamdulillah yang sudah terisi bobotnya. Jadi sebetulnya Ramadan ini, kita pengen ngisi lagi bobot kalimat alhamdulillah itu. Nah, itu. Ya, ngisi lagi bobotnya itu. Ya, kenapa ini penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena inilah tujuan kehidupan seluruhnya tuh ini. Menjadi beruntung di dunia, saat wafat nanti beruntung, saat dibangkitkan pun juga beruntung. Ya. Nah, tapi harus bisa melihat. Ya, untuk bisa beruntung tuh melihat. Saya beruntung itu bukan berarti duitnya banyak gitu, bukan itu. Ya, bukan itu. Walaupun mungkin salah satunya bisa ke arah situ, tapi bukan itu. Ya. Beruntung itu bukan itu. Berapa banyak orang yang uangnya enggak ada batasnya kira-kira gitu, enggak kehitung jumlahnya, banyak sekali tapi tidak bahagia. Enggak bahagia, enggak enak hidupnya, ya. Tidak apalagi tidak sehat hidupnya gitu ya. Berapa banyak sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, tujuan Ramadan itu adalah syukur, ya. Saya pernah menjelaskan tujuan Ramadan bukan takwa. Takwa itu tujuan puasa. Puasa bisa di bulan Ramadan, bisa di bulan lain. Ya, 183 itu ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, puasa, berpuasanya itu tujuannya takwa. Tapi keseluruhan bulan Ramadan itu, bulan diturunkannya Al-Qur'an ini adalah untuk bersyukur, ya. Al-Qur'an ini diturunkan untuk bersyukur. Nah, di dalamnya kita diperintah untuk berpuasa. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kita diminta mundur untuk mengisi lagi kalimat alhamdulillah. Karena kalimat itu kalimat sakti, ya. Begitu kita mengerti, paham isinya, bobotnya ada, ya. Maka dengan itu kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, dan ujungnya kita menjadi orang yang bersyukur. Sekarang begini. Kita sering dengar nih kata-kata syukur ini. Syukur, syukur, bersyukur. Sekarang gini deh, apa sih makna syukur itu? Ya, apa makna syukur itu? Ya, supaya kita terbuka nih, ya, pemahaman kita pagi hari ini, apa makna dari syukur itu? Nah, Bapak Ibu, syukur itu disebut 78 kali dalam Al-Qur'an, ya, dengan berbagai bentuk katanya, ya. Nah, dari sekian dari 78 itu, ya, ada 5 Bapak Ibu, delapan maksud saya, ada delapan, nanti lima kelompok yang berbeda. Ada delapan kata yang menyebutkan syakirin, orang yang bersyukur. Nah, ya. Ada delapan yang menyebutkan kata-kata syakirin. Syakirin itu begini. Nah, syakirin, pakai ya, ya. Artinya orang-orang yang bersyukur. Syakirin. Nah, apa cirinya? Sehingga kita tahu syukur itu apa sih sebetulnya. Ya. Total ada 8 kali disebut dalam Al-Qur'an. Pertama Ali Imran 144. Kemudian Ali Imran 145. Kemudian Al-An'am ayat 53, Al-An'am ayat 63, Al-A'raf ayat 144, Al-A'raf ayat 189, Surah Yunus surah ke-10 ayat 22 dan Surah Az-Zumar ayat ke-66. Ya. 8 kali disebut di dalam Al-Qur'an. Nah, dari total 8 itu yang menunjukkan tentang definisi, ya, syukur itu apa? Ada 2. Nah, yaitu surah Al-An'am surah ke-6 ayat 63 dan surah Yunus surah ke-10 ayat yang ke-22. Yuk, coba kita mau bacakan lagi terjemahnya, Pak Kus atau
mungkin yang lain. Silakan Pak Gus. Al-Anam ayat 63. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana dalam kehidupan? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan. Mohon maaf Pak Gus. Mohon maaf Pak Gus. Suaranya kurang jelas ya Pak Gus. Mungkin anunya apa koneksinya? Suaranya putus. Baik, ya. Baik. Ya, saya bacakan dulu ya Pak Gus. Ya. Ya, maaf. Surat ke-6 ayat 63. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, sebentar Bapak. Jadi, Bapak Ibu, ini ayat, dua ayat ini akan mirip ya, tentang orang yang ada di tengah lautan atau di tengah kesulitan gitu ya. Permisalannya diambil di tengah badai, di tengah lautan, di tengah badai. Nah, di situ dia terhempas ombak kiri kanan. Di situ dia mengatakan, seandainya saya selamat dari tempat ini, dari situasi ini, saya akan bersyukur. Ya, saya akan bersyukur. Oke, okay. Nah, coba yang surat Yunus Pak. Baik, tes 1, 2, 3. Ya sudah bagus. Bagus. Yunus 2:2 ya, Ustaz? Iya, mengapa, Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik. Dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba, datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, terima kasih Pak Lukman, Pak Gus, terima kasih. Jadi syukur itu, Bapak Ibu, sulit untuk mendefinisikan maknanya secara sederhana. Tapi kalau orang pernah mengalami situasi di titik nadir, titik terendah, saat itu dia tadarru wa khufyatan, sungguh-sungguh merendah diri kepada Allah, karena memang nggak ada lagi pertolongan yang bisa. Kemudian disitulah muncul, seandainya saya selamat dari situasi ini, nanti saya akan betul-betul bersyukur. Jadi syukur itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seperti, jadi gini, syukur itu adalah, nah ini. Ya, ketika gelas lebih penting daripada airnya, itulah syukur. Ya, jadi gelas dan air ya, ini perumpamaan yang kita sering sampaikan. Air itu perumpama peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, peristiwa apapun, punya anak, peristiwa anak kita sehat-sehat, kemudian anak kita mungkin dapat pekerjaan bagus, mungkin kita dapat rezeki, atau sekali waktu tidak dapat rezeki, gitu misalkan ya, bukan rezeki maksudnya, tidak ada kelebihan, ya, sekali waktu kurang, itu adalah air, Bapak Ibu. Sekali waktu sehat, sekali waktu sakit, itu airnya. Ya. Nah, tapi yang kita lupakan selama ini itu adalah gelasnya. Tempat menampung air, yaitu diri kita sendiri yang sudah Allah ciptakan ini. Ya. Yang sudah Allah ciptakan ini. Dan, Bapak Ibu, gelas itu lebih mahal daripada airnya. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang, atau perasaan gini, perasaan syukur itu, atau apa ya? Ya, perasaan syukur itu adalah ketika bagi diri Anda, gelas itu lebih penting daripada airnya. Gitu, ya. Terbukti nih orang
Perumpamaan Al-Quran begitu, mengatakan kepada kita 663, 10:22 tadi ayatnya, ya. Ketika orang sudah sedang diamuk badai, ya, di tengah lautan itu, dia nggak mikir lagi. Nggak mikir lagi soal airnya, yang penting saya hidup aja, udah. Kalau saya bisa hidup aja, udah, saya itu udah syukur sekali saya. Gitu ya. Nah, itulah syukur, Bu, Bapak Ibu. Itulah syukur. Jadi nggak penting lagi isi airnya itu apa, nggak penting lagi. Nanti mau saya sakit, yang penting saya hidup, nggak apa-apa. Nanti mau saya dapat fitnahan orang, nggak apa-apa, yang penting saya hidup. Mau ada orang yang mungkin menipu saya atau apa, nggak apa-apa, yang penting saya hidup. Yang penting gelasnya. Yang penting gelasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah syukur. Ya, itulah syukur. Nah, Bapak Ibu, maka akan mudah lapang dada karena gelas sudah lebih berharga daripada airnya. Itu kuncinya. Ramadan ini mengajarkan kita untuk mundur, kembali, menghargai, meletakkan harga yang sebenarnya kepada gelas, bukan kepada air. Buktinya, apa yang kita boleh di bulan yang lalu, nggak boleh di bulan Ramadan. Suruh mundur kita. Suruh menghargai bahwa ini nih yang lebih mahal tuh kitanya. Kitanya ini yang sudah Allah ciptakan ini. Ya, bukan event-event yang terjadi kepada diri kita, bukan. Ya, itu mah airnya. Ya. Ketika kita nanti di amuk badai di tengah lautan, kita enggak ingat lagi tuh, ya. Enggak ingat lagi kebanggaan ini, kebanggaan itu, enggak peduli lagi kita. Yang penting saya selamat, udah. Nah, Bapak Ibu, itulah syukur ya. Syukur. Nah, syukur inilah yang bisa membuat kita lapang dada, yang bisa membuat kita mudah melepaskan. Kenapa? Karena gelas sudah lebih penting daripada airnya. Ya. Yang kita lepas itu kan airnya tuh. Ya. Airnya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Insyirah ini ada satu ayat yang sudah kita bahas dulu ya, yaitu ayat yang kedua, wa wadna anka wizrok. Ini sebetulnya tantangan terbesarnya tuh di sini. Wa wadna anka wizrok. Ya, kami sudah mengeluarkan dari dirimu bebanmu itu. Ya, tapi kata-kata wadoa, ya, yang diambil untuk melukiskan keluarnya beban tadi itu, ya, keluarnya beban ini betul-betul harus kita buka lagi dan lagi nih kata-kata wadoa ini, karena di situ ada makna yang tidak biasa ya. Nah, coba kita bacakan lagi terjemahnya Pak Fakus, surat 3 ayat 36 Pak, surat Ali Imran, surat 3 ayat 36 ya, menunjukkan bahwa kata-kata wadoa itu bukan kata-kata yang sembarangan, Bapak Ibu. Allah pilih kata-kata ini menunjukkan bagaimana beban hidup kita itu terlepas. Itu caranya adalah dengan begini. Ya, silakan, Pak. Surat 3 Ali Imran ayat 36. Ya. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya. Dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Iya, terima kasih Pak Kus. Jadi, wadho'a itu Bapak Ibu, ya, 3 kali disebut di sini. Falama wadho'atha. Qalat rabbi inni wadho'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wadho'at. 3 kali disebut wadho'a. Itu artinya adalah melahirkan atau bersalin. Jadi seperti seorang wanita yang mengandung ya, dalam waktu yang amat lama, mengandung kesulitan, makan nggak enak, semua nggak enak. Seperti itulah perumpamaan beban yang kita bawa itu. Dendam, marah, sedih, itu ya, kecewa. Itulah beban seperti itu yang kita bawa. Berhari-hari, setiap hari. Nggak bisa lepas. Satu-satunya cara untuk melepaskan beban itu adalah sebagaimana seorang wanita. Maka itu dipakai kata-kata wadoa,
ketika keluar beban itu dari rahimnya, dari perutnya, si jabang bayi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, keluar beban itu dari rahimnya, dari perutnya, beban itu justru dia sayangi, si anak itu. Ya, ini beban ya. Kita ambil kata-kata beban itu karena wadoa. Selama 9 bulan lebih. Ya. Bahkan ada yang 10. Saya 11 bulan bahkan menyulitkan ibu saya di dalam kandungan itu. Bapak Ibu. Menjadi beban. Menjadi beban. Begitu lahir, disayangi beban itu. Ya, disayangi beban itu. Itulah yang membuat seseorang bisa lapang dada. Kalau cuma sekedar maaf-maaf lip service saja, itu nggak selesai. Bapak Ibu. Ya, ketemu lebaran, ya maaf-maafan, ya sudah saya maafkan. Padahal di sininya belum selesai, di dadanya belum selesai. Maka itu, alam nasyarah laka sodrok itu, kuncinya adalah wawadho'na anka wizrok. Mengeluarkan beban itu dengan disayangi. Gitu. Disayangi. Luar biasa ya. Ini betul-betul, ada orang tanya ke saya begini. Jadi kalau setiap, ini uniknya ya pengajian, kalau pengajian ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu, Pak, Bapak-Ibu, mesti setelah pengajian itu ada ibu-ibu yang nanya ke saya secara pribadi. Datang langsung gitu, datang ke saya nanya. Selalu begitu. Ya. Kemarin pengajian di Cibubur ya, di Legenda Wisata, di Masjid Al-Ittihad pengajian ibu-ibu. Ya. Setelah selesai ada seorang ibu yang datang mendekat ke saya. Ya, Kak. Terus mengutarakan persoalannya. Ya, rata-rata persoalannya sama lah kalau ibu-ibu tuh ya. Wah, luar biasa. Gimana saya bisa memaafkan orang seperti itu, Ustaz? Gimana mungkin saya bisa mendoakan orang seperti itu? Ya, dengan segala macam apa yang sudah dia lakukan kepada saya dan kepada anak-anak. Ya, kira-kira begitu ya. Enggak mungkin saya bisa gitu ya. Apa yang harus saya lakukan lebih dulu atau bagaimana dulu ya saya bisa bisa jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jawabnya adalah dengan mundur kembali ke gelas. Nah, ini dia. Mundur kembali ke gelas. Ya. Gelas inilah yang kalau dia semakin kita pahami berharga, maka juga kita akan mudah melepaskan airnya. Ya. Karena sudah sangat berharga gelasnya. Jadi untuk apalagi airnya kita hitung-hitung banget gitu ya. Toh nanti bisa diisi air yang lain, ada air yang lain dari sisi yang lain. Ya, jadi saya katakan itulah Bu kepada ibu yang bertanya itu. Itulah Bu. Itulah gelas ya. Yang terjadi kepada ibu itu airnya. Suami yang begini begitu selingkuh segala macam itu airnya Bu. Kalau ibu fokus di airnya, ibu akan selalu kecewa, akan selalu sedih, akan selalu marah. Nggak pernah selesai itu. Tapi Allah ajarkan kita untuk mundur dan melihat lagi betapa berharganya gelasnya itu. Apa ibu? Gelasnya itu. Saking berharganya, kita nggak perlu lagi, nggak merasa tidak penting lagi airnya itu. Ya, bisa kita berikan kepada orang secara cuma-cuma. Silahkan, ambillah, ambil. Ya, maaf itu kita berikan dengan mudah, ya, dengan enteng, ya, dengan sederhana sekali. Ya, kenapa? Karena kita fokus kepada gelasnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Bapak Ibu, inilah yang mengingatkan kita kepada satu mental, ya, satu sikap karakter yang juga pernah kita bahas di beberapa pertemuan, yaitu silver medal mentality dan bronze medal mentality. Ya, jadi Ramadan ini mengajarkan kita untuk itu dan untuk apa? Syukur itu akan jadi obat bagi lapang dada. Penelitian pernah dilakukan oleh dua orang ini, yaitu Victoria Medved namanya dan Thomas Gilovic ya dari Cornell University dan University of Toledo, ya, Scott Medi of Toledo University maksud saya. Nah, ini luar biasa penelitiannya. Jadi mereka merekam ya, dan mengambil video-video dari orang-orang yang menerima medali di Olimpiade, baik Olimpiade musim semi maupun Olimpiade
musim dingin ya. Nah, ditemukan di situ, diteliti secara baik-baik bahwa di antara tiga kategori ini, emas, perunggu dan perak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, silver, gold dan bronze ini, ya, rupanya memang yang paling bahagia itu adalah penerima medali perunggu nih. Diteliti dari senyumnya, diteliti ya, dari tingkat apa namanya tingkat kebahagiaannya diteliti ya, dan yang paling tidak bahagia adalah penerima medali silver, penerima medali perak, Bapak Ibu. Nah, ini ya, jadi dilakukan di situ penelitian mulai dari Olimpiade Spanyol tahun 92 direkam ya. Kemudian di footage videonya itu ditanyakan kepada kepada partisipan, orang-orang yang tidak mengenal mereka, bagaimana menurut Anda senyumnya orang ini? Bagaimana menurut Anda yang mana yang lebih sedih? Gitu kira-kira gitu ya. Akhirnya dibuat poin 1 sampai 10. Orang-orang yang menerima medali perak ya, itu skornya 4,8 dari seluruh 10 kebahagiaan. Dan orang yang menerima medali perunggu skornya 7,1. Tingkat kebahagiaannya itu. Bapak Ibu. Ya. Tingkat kebahagiaannya 7,1. Orang yang medali perak 4,8. Ya, 4,8. Kenapa begitu? Nah, ini ya. Ini para penerima medali perak ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar ini. Ya, mukanya sedih, ya. Mukanya kecewa. Ya, mukanya kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena medali perak yang mereka terima itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disertai dengan pikiran ini, counterfactual thought, ya, pikiran yang ada bersama dengan medali itu, yaitu seandainya saya bisa lebih cepat, seandainya saya latihan lebih banyak, seandainya saya lebih apalagi dan lain sebagainya, saya akan mendapat medali emas. Nah, gitu. Jadi dia berada di situasi di mana kata-kata seandainya, jika saja, jikalau, gitu. Andai-andai itulah yang kemudian membuat dia merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya kecewa. Padahal dalam urutan medali, dia justru lebih tinggi daripada medali perunggu. Nah, sementara orang-orang penerima medali perunggu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pikiran mereka sederhana. Pikiran mereka, wah, untung saya dapat medali perunggu ini. Padahal lebih lambat sedikit saya nggak dapat medali. Untung saya dapat medali perunggu ini. Nah, akhirnya mereka betul-betul merasa beruntung, Bapak Ibu yang dirahmati. Beruntungnya itulah yang menjadi bahagia. Padahal, ya, dilihat dari sisi medali, medalinya lebih rendah daripada yang perak. Tapi orang yang dapat medali perak, silver tadi, justru merasa lebih tidak bahagia dibandingkan orang-orang yang dapat medali perunggu, Bapak Ibu yang dirahmati. Nah, sikap mental ini gambar-gambarnya nih Pak, Bapak Ibu, tuh ya, orang-orang penerima medali perunggu itu, medali perak, ya, silver, nih silver nih, ya, silver, itu nggak ada yang bahagia, cemberut, ya, gitu. Setidak-tidaknya tidak sebahagia yang medali perunggu, gitu. Ya, ini di Olimpiade London tahun 2012. Nah, ini juga. Nah, ini orang Jepang penerima medali perak. Ini juga orang Spanyol penerima medali perak, Bapak Ibu yang dirahmati. Jadi nggak bahagia mereka karena counterfactual tadi itu pikiran yang mengatakan bahwa seandainya saya dapat medali. Andainya saya lebih cepat dikit, andainya saya ini, seandainya. Ya. Jadi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, sementara orang yang medali perunggu, kita kembali ke sini, nah ini, ya ini, senyumnya paling lebar nih dia. Kenapa? Karena dia merasa beruntung. Ya, untung saya dapat medali ini, kalau enggak, waduh. Rugi saya gitu kira-kira, atau apa enggak dapat juara kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang ingin disampaikan oleh Ramadan ini ya, kepada kita adalah bermental perunggu, ya, bermental mendapat medali perunggu, ya, bronze. Ya, ini dia. Syukur itu adalah bermental bronze medalis.
Ya. Syukur itu adalah mental orang yang mendapatkan medali perunggu. Dengan kata-kata, untung saya dapat medali. Ya. Untung saya hidup ini, Allah ciptakan ini. Udah, itu aja. Tadi ya, kembali ke suratnya tadi. Ke surat ke 6 ya, ayat 63 dan surat Yunus ayat ke 22. Ya. Yang penting saya hidup aja udah, gitu ya. Yang penting saya hidup. Maka itu kalimatnya lagi ya, kita kembali lagi sedikit ke sini. Saya ingin menunjukkan ada kalimat yang luar biasa di situ. Surat ke 6 ayat 63 ya Bapak Ibu. Saya bacakan ininya, apa Arabnya ya, baca Arabnya. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri. Siapa yang katakan, tanya kepada manusia, siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari perjalanan mereka di laut maupun di darat? Ya. Tadarruan wa khufyatan, yang mereka minta kepada Allah saat badai itu, saat tidak ada lagi pertolongan itu, mereka minta dengan tadarru, dengan takut, dengan tunduk, khufyatan, dengan betul-betul melemahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya diselamatkan, la in anjana min hazihi lanakunanna minas syakirin. Seandainya saya selamat dari ini, saya enggak minta yang lain. Saya enggak minta hidup ini supaya enak terus. Saya enggak minta supaya tidak ada masalah. Saya enggak akan minta uang itu cukup, enggak. Yang penting saya hidup aja. Nah, itu kan medali perunggu tuh. Yang penting saya menang aja udah. Dapat medali, enggak penting medali perak kayak medali emas kayak, dapat medali saya sudah syukur. Bronze medal mentality, Bapak Ibu. Itulah gelasnya tadi. Yang penting saya hidup, saya sudah hidup. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini. Ya, kalau kita bisa terapkan sehari-hari dalam 24 jam itu, berapa menit ya, kita bisa berpikir seperti ini. Bisa berpikir bronze medal mentality. Bisa berpikir gelas ini. Itulah yang diajak oleh Ramadan ini kita. Mundur. Buktinya kita, Anda punya duit sebanyak apapun, gak boleh makan. Selama waktu yang ditetapkan Allah. Gak boleh makan. Ya. Gak boleh juga berkumpul suami istri. Gak boleh. Dalam waktu yang ditetapkan itu. Nah, kita tahu, ini semua adalah basic ya, kebutuhan kita. Ya, basic, apa namanya, keinginan kita. Ya, punya duit ratusan miliar, nggak bisa, nggak boleh beli makan saat itu, coba bayangkan. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diajak untuk mundur sedikit dari cermin ini, ya, supaya kita bisa melihat gelasnya lagi. Mengisi lagi betapa mahalnya gelas ini dalam pemahaman kita. Sampai-sampai ya, ujungnya nanti kita akan mengatakan, nggak penting lagi airnya, yang penting gelasnya. Airnya boleh saya kasih aja ke orang. Saya kasih maaf ke Anda. Saya kasih maaf ke kamu. Saya kasih semuanya. Yang penting gelasnya. Saya dikasih hidup sama Allah sudah cukup. Gitu. Ya. Itu sudah luar biasa. Gitu. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sehingga mudah kita melepaskan. Wawadokna tadi itu. Wawadokna anka wizirah. Bapak Ibu. Tapi kalau kita masih di gelas, masih di airnya, nggak akan mungkin, berat, susah Bapak Ibu. Susah. Ya, susah. Dan semua kita merasakan itu. Ya, kita sudah bahas ini di pertemuan yang lalu-lalu ya, enggak perlu kita ulang lagi. Bagaimana Rasulullah memaafkan Wahsy, bagaimana Sayyidina Abu Bakar memaafkan Mistah ponakan beliau. Ya, dalam kehidupan kita begitu juga. Ya. Mungkin ada saudara, bapak, ibu, mungkin mantan suami, mantan istri yang memfitnah, yang mengambil hak dan lain sebagainya. Atau mungkin adik, kakak, ponakan, ipar. Aduh, luar biasa. Kalau mau dihitung-hitung, nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Cuma selesai kalau kita mundur. Ya, dari cermin itu mundur sedikit. Dan kita bisa melihat gelasnya lebih berharga daripada airnya, Bapak Ibu. Ya. Saya pernah cerita apa enggak ya ke MMQ ini. Saya punya teman yang sejak pesantren dulu itu teman akrab, ya betul-betul akrab sekali sampai-sampai kami itu anu ya bertukar apa saja. Kalau dia punya datang makanan, datang ini bertukar, saling bertukar. Begitu juga uang dan lain sebagainya kita saling support. Ya.
ya, kawan saya, sahabat saya, ya, selama di pesantren dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang apa gitu, kita saling membela gitu. Ya, sampai ketika masa sudah dewasa, ya, saya ketika itu masih memiliki bisnis makanan Jepang. Tahu-tahu dia datang kepada saya dalam kondisi yang betul-betul mengenaskan, ya, nggak punya uang buat bayar kontrakan, anaknya 4. Akhirnya saya bilang, udah, kamu ikut saya, sama saya. Jadi bersama-sama kita, kamu bukan jadi karyawan saya, bukannya sama saya, nah, ikut sama saya. Nah, jadi saya percaya banyak hal, saya percayakan ini itu, saya percayakan semuanya, hampir semuanya kepada teman sahabat ini. Uang, ya, kunci, segala sesuatu saya percayakan betul-betul sama dia. Karena saya tahu dia adalah sahabat saya. Ujungnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jumlah uang yang cukup banyak dibawa dibawa pergi, kemudian barang-barang, ya, seperti televisi yang bekas dulu kita punya restoran di Jalan Trans Yogi itu, kemudian tutup, nah, segala perangkatnya, perangkat elektronik dan lain sebagainya, sepeda motor gitu juga, ya, dipercayakan, dan itu betul-betul memukul saya, karena saya merasa seolah-olah kok satu-satunya sahabat yang saya punya sejak kecil gitu, ya, ada sahabat-sahabat lain tapi tidak sejak kecil, nah, kalau ini sejak kecil, gitu, ya, kok berperilaku seperti itu ke saya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa membuat saya melepaskan itu adalah ketika kembali kepada gelasnya. Ya, airnya itu sudahlah. Saya maafkan. Ya, kalau mungkin dia datang lagi kepada saya minta maaf, udah saya maafin. Uangnya gimana? Ambil aja buat kebutuhanmu, kebutuhan anak-anakmu gitu, ya. Kebutuhan, dan itu tidak betul-betul tidak mudah, ya, karena yang lebih parah lagi, ya, ketika barang-barang itu saya titipkan di sebuah kontrakan gitu, ya. Setiap bulan saya suruh bayar kontrakan itu, ya, sementara kita belum buka toko baru, barang-barangnya banyak, rupanya nggak pernah dibayarkan. Begitu saya datang ke sana, saya dimarahin, dimaki-maki oleh orang yang punya kontrakan itu, Bapak Ibu, ya. Kamu nih kalau nggak punya uang bilang, kalau nggak ini gaya aja, pokoknya saya dimaki-maki. Karena saya yang punya kan, saya dimaki-maki. Itu menyakitkan sekali, Bapak Ibu, yang menyakitkan sekali. Nah, tapi yang membuat kita bisa menggeser itu adalah mundur kepada gelas. Ya. Ah, betapa mahalnya ini, Allah sudah ciptakan diri kita ini. Betapa mahalnya gelas ini. Sama sekali tidak layak kalau diri kita ini terbawa oleh kejadian ini, ya, terbawa oleh air ini. Tidak layak. Saking mahalnya kita sudah Allah ciptakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah yang bisa membuat kita lapang dada. Alam nasyarah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak tadi. Kuncinya. Dan kunci itu, syukur itu adalah tujuan dari Ramadan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini, ya. La'allakum tashkurun. Agar kalian punya skill merasa beruntung, ya, sudah Allah ciptakan. Sudah Allah berikan hidup, ya, udah, ya, sudah, itu keberuntungan itu besar, ya, sehingga tidak layak dia dikotori oleh hal-hal kecil seperti kejadian-kejadian dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang saya sampaikan karena ini hari Selasa, biar nanti setelah tanya jawab masih cukup waktu bagi rekan-rekan para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mungkin masih bertugas, ya. Saya kembalikan kepada Pak Kus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.